Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas daya tarik buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama ada daya tarik dalam buku fiksi, yang kedua ada daya tarik buku non-fiksi. Yang pertama ada daya tarik dalam buku fiksi. Nah, di sini ada gaya bahasa ataupun majas, artinya cara pengarang atau seseorang dalam mempergunakan bahasa sebagai alat mengekspresikan perasaan dan buah pikiran yang terpendam di dalam jiwanya. Menurut Henry Guntur Tarigan, majas dapat dibagi 4 sebagai berikut. Yang pertama, poin A, ada majas perbandingan. B, ada majas sindiran. C, majas penegasan. D, majas pertentangan. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang A, majas perbandingan. Personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang melukiskan suatu benda memberikan sifat manusia kepada benda-benda mati sehingga seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia atau benda hidup. Contohnya, daun kelapa itu melambai-lambai di tepi pantai. Nah, kata melambai-lambai ini seolah-olah bergoyang. Benda mati seolah-olah hidup. Itu dinamakan personifikasi. Selanjutnya, metafora. Metafora adalah majas perbandingan yang melukiskan sesuatu dengan perbandingan langsung dan tepat atas dasar sifat yang sama. Contoh, Raja Siang telah pergi ke peraduan. Nah, tahukah Anda, Raja Siang itu adalah matahari. Selanjutnya, hiperbola. Hiperbola adalah majas yang melukiskan sesuatu dengan mengganti peristiwa atau tindakan sesungguhnya dengan kata-kata yang lebih hebat pengertiannya untuk menyangatkan arti. Nah, kita lihat contohnya. Ayah membanting tulang demi menghidupi keluarganya. Nah, kata membanting tulang artinya bukan tulang ayah dibanting, bukan, tetapi bekerja keras. Itu dinamakan hiperbola. Baik, selanjutnya kita beralih ke poin B, majas sindiran. Nah, di sini ada ironi. Majas ironi adalah majas sindiran yang melukiskan sesuatu yang menyatakan sebaliknya dari apa yang sebenarnya dengan maksud untuk menyindir orang. Nah, majas ini biasa ada di dalam kehidupan sehari-hari, sindir-menyindir. Contohnya, bagus sekali nilai rapotmu sampai banyak nilai yang merah. Nah, nilai yang merah berarti nilai yang rendah. Inilah dinamakan majas sindiran. Lanjut, sinisme. Majas sinisme adalah majas sindiran yang menggunakan kata-kata sebaliknya, seperti ironi tetapi kasar. Contoh, itukah yang dinamakan bekerja? Nah, kalimat tersebut menunjukkan bahwa pengucapannya kasar. Itu dinamakan sinisme. Selanjutnya, majas sarkasme. Majas sarkasme adalah majas sindiran yang terkasar, paling kasar ya, atau langsung menusuk perasaan. Nah, kita lihat contohnya. Otakmu memang otak udang. Nah, otakmu memang otak udang, kalimat yang begitu kasar ya, menusuk perasaan seseorang. Inilah dinamakan sarkasme. Selanjutnya, poin C, yaitu majas penegasan. Nah, majas pleonasme adalah majas penegasan yang menggunakan sepatah kata yang sebenarnya tidak perlu dikatakan lagi karena arti kata tersebut sudah terkandung dalam kata yang diterangkan. Contoh, salju putih sudah mulai turun ke bawah. Nah, perhatikan, kata turun itu sudah menunjukkan ke arah bawah, jadi tidak perlu diulang lagi. Nah, itulah dinamakan majas pleonasme. Selanjutnya, majas repetisi. Nah, majas repetisi adalah majas penegasan yang melukiskan sesuatu dengan mengulang kata atau beberapa kata berkali-kali yang biasanya dipergunakan dalam pidato. Nah, contoh, saya harus semangat,
semangat, dan sekali lagi semangat demi masa depan. Nah, kata semangat ini kalian perhatikan berulang sampai 3 kali ya, semangat, semangat, semangat. Nah, disinilah maksud dari majas repetisi. Selanjutnya poin D, yaitu majas pertentangan. Nah, di sini ada majas antitesis. Antitesis adalah pertentangan yang melukiskan sesuatu dengan mempergunakan kepaduan kata yang berlawanan arti. Contohnya, cantik atau tidak, kaya atau miskin, bukanlah suatu ukuran nilai seorang wanita. Nah, kata cantik atau tidak, kaya atau miskin di sini sama juga dengan antonim ya, perpaduan berlawanan arti. Nah, di sini dinamakan majas antitesis. Selanjutnya, majas paradok. Majas paradok adalah majas pertentangan yang melukiskan sesuatu seolah bertentangan, padahal maksud sesungguhnya tidak, karena objeknya berlainan. Kita lihat contohnya. Hatinya sunyi, tinggal di kota Jakarta yang ramai. Nah, di sini kata sunyi, hatinya sunyi ini menggambarkan bahwa berbeda, bertolak belakang dengan di kota yang ramai. Nah, inilah dinamakan majas paradok. Nah, selanjutnya kita akan membahas daya tarik buku nonfiksi. Tahukah kalian, ketertarikan seseorang untuk membaca disebabkan oleh sesuatu yang bermanfaat dalam bacaan tersebut. Jika kalian ingin mencari informasi tentang pengetahuan dan teknologi, tentunya kalian mencari buku pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, organisasi buku. Nah, organisasi buku meliputi kerangka buku dan hubungan antara satu bagian dengan bagian lain. Nah, maksudnya ada kepaduan dan kejelasan dan memperlihatkan perkembangan logis, ya. Nah, di sini dinamakan organisasi buku. Nah, yang kedua, poin B, isi buku. Nah, isi buku ini menyangkut paparan dan perincian buku serta ada kesimpulan umum. Ingat, buku dikatakan berkualitas jika organisasi dan tema terangkai padu, baik dan benar. Itu dinamakan isi buku. Nah, yang poin C, poin ketiga ini, bahasa. Penggunaan bahasa yang baik dapat dinilai dari segi struktur kalimat, hubungan antar kalimat, dan diksi atau pilihan kata. Jadi, bahasa dalam buku nonfiksi bersifat denotatif atau makna sebenarnya. Nah, cukup sampai di sini pembelajaran kita, yaitu daya tarik buku fiksi dan non fiksi. Dan terima kasih kalian telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.